Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Di bulan suci Ramadan hari ini barangkali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa taala karena masih ada diberi umur, diberi waktu. di muka bumi ini untuk taat kepada Allah menjalankan ibadah muamalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan yang kami hormati masih bersama kami channel ya di Sukamto Sastro di Mejo channel bersama Toto Sukamto. Mungkin ada beberapa teman kita sempat pernah berdoa. Dulu teman-teman kita berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan kembali dengan puasa Ramadan dan berdoa enam bulan setelah Ramadan agar amal ibadah kita diterima. Harapan kita apa? Kita bisa taat kepada Allah, menjalankan ibadah di bulan mulia, bulan yang dilipat gandakan fahala dan kebaikan kita. Nah, telah datang bulan suci Ramadan yang penuh berkah, di mana saat ini setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan seribu bulan, yaitu Lailatul Qadar. Semoga kita ketemu di bulan suci Ramadan. Karena apa? Lailatul Qadar hari ini, misalnya, atau di bulan ini adalah rahasia Allah dan milik Allah. Hanya orang mukmin yang dipercaya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Di mana bulan itu penuh mulia, malam itu penuh mulia. Semuanya adalah ridhonya Allah kita memohon kepada Allah agar kita menemui Lailatul Qadar. Keberuntungan bagi mereka yang memperbaiki diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kemarin beberapa hari barangkali kita persiapkan diri untuk menjalankan ibadah suci di bulan suci Ramadan. Maka sekarang di bulan suci Ramadan banyak anak-anak muda -anak yang suka memberikan takjil, ada anak-anak muda -anak yang rajin menjalankan yaitu tadarus Quran, ada yang senang taklim, ada yang takjil buka bersama. Karena apa? Bulan ini bulan kemuliaan, semua kebaikan dilipatkan Allah. Menjadi sepuluh, 10, seratus bergantung keikhlasan. Bergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi, bulan yang sangat mulia. Maka kita memohon, Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan. Selanjutnya, terimalah puasaku dan amal-amalku di bulan suci Ramadan. Itulah doa yang kita mohonkan kepada Allah. Itu doa yang sering kita memohon kepada Allah. Jadi itulah yang sedang terjadi. Semoga kita senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah. Ya Allah, izinkan kami menjumpai bulan suci Ramadan, lalu memanfaatkannya dan menggapainya untuk mencapai ridomu. Karena apa? Di bulan suci Ramadan inilah bulan yang selalu ditunggu-tunggu umat Muslim, bulan yang selalu diharapkan sehingga bulan itu begitu nikmat dan indah. Bulan itu sangat mulia, kemuliaannya sangat luar biasa, nah. Tidak seorang pun bisa pergi kemana saja tanpa persiapan dan tidak seorang juga menyambut tamu tanpa persiapan. Maka teman-teman semuanya sudah mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Harapan kita, kita bisa menjalankan dengan baik, sulat semakin kusuk, akhlak kita dijaga saat puasa, ya dijaga lesan kita, dijaga kolbu kita, dijaga perilaku kita. Nah. Seringkali, kadang-kadang kita menyanyiakan hari pertama di bulan suci Ramadan karena kurang persiapan, sehingga tidak merasakan keindahnya Al-Quran dan kusuknya sholat. Maka di bulan suci Ramadan, betapa indah mulia bulan ini. Bulan yang penuh kesujukan. Bulan yang penuh, ya Allah, penuh dengan berbagai macam kemuliaan. Ya, kita memohon, ya Allah, bantu kami dengan bulan suci Ramadan agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya siang dan malam yang penuh berkah. Wahai hamba Allah, mari kita persiapkan bulan Ramadan ini seakan-akan bulan terakhir kita. Kita tidak tahu apakah tahun depan bisa menikmati bulan ini lagi. Dan kita tidak mengerti. Bulan ini adalah bulan penuh berkah. Ya, penuh daripada lipat-lipat kemuliaan. Maka, tidak ada cara lain. Kita harus mengucapkan merhaban ya Ramadan. Mari kita awali dengan bismillah. Kita sambut bulan penuh berkah ini. Semoga puasa kita diterima sama Allah. Tetapi ingat, perlu disermati, Allah tidak butuh puasanya. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh rasa haus dan lapar yang dibatahannya. Jadi, Allah tidak butuh puasanya. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh rasa haus dan laparnya. Jadi, bukan sekedar puasa dari makan dan minum, tetapi dijaga lisan kita tidak dusta, dijaga lisan kita tidak bohong, dijaga lisan kita tidak melakukan dodok kedoliman, dijaga perilaku kita untuk untuk tidak melakukan perilaku maksiat. Jadi istilah bukan puasa bukan sekedar tidak makan dan minum. Tetapi esensinya adalah jiwanya, ruhnya juga berpuasa. Nah, untuk meraih bulan yang mustajab beberapa waktu yang lebih menjanjikan daripada waktu lainnya bila terhimpun dari salah satu sebab maka harapan dikabulnya doa akan semakin besar. Iya. Kesibukan seseorang yang paling baik saat berpuasa ialah membaca Al-Quran. Kita terus membaca Al-Quran, tak ada harus. Kita membaca Al-Quran agar Allah meridui kita. Agar Allah menjadikan bulan yang indah itu, bulan yang penuh pesona. Ya. Maka kesibukan seseorang yang paling baik yaitu adalah untuk tak ada harus Al-Quran di bulan suci roh, Jika seseorang di antara kita ada yang sedang berpuasa, maka janganlah membuat gaduh berkata kotor pada hari ini. Maka hindari kata celah mencela, kata caci memaki, kata hujat. Hindarkan. Benar-benar harus dianda hindarkan. Semoga puasa kita menjadi puasa kemuliaan. Maka mari kita perbanyak doa-doa kita, munajat kita kepada Allah. Saat berpuasa, ya karena orang-orang yang sedang berpuasa, doanya tidak akan tertolak. Maka saat berpuasa, memohonlah sama Allah agar doa-doa kita ijabah. Ada doa-doa kita didengar. Artinya apa? Diijabah di dunia dan di akhirat. Kemuliaan kita dimuliakan sama Allah di dunia dan di akhirat. Maka, hai kawan-kawan orang-orang yang beriman, maka diwajibkan kita berpuasa selanjutnya orang yang bertakwa. Bahkan orang-orang yang mukmin dulu pun juga bertakwa kepada Allah. Maka sekali lagi, puasa itu ya satu persen menahan diri dari makan dan minum. Tetapi 99 persen ya, untuk membawa kita semakin dekat kepada Allah. Itu targetnya puasa. Jadi orang yang berpuasa sebenarnya targetnya adalah takwa Allah. Tatakun. Ketika orang takwa berarti puasanya berhasil. Tetapi habis puasa, ya, habis puasa, tidak bertambah takwa, bertambah maksiat dan lanat, berarti kualitas puasanya belum bisa mencetak pribadi seseorang menuju orang yang mutakin. Maka puasa itu seperti perisai, seperti tameng, untuk bisa melindungi diri kita dari api neraka. Maka saya katakan puasa ini benar-benar seperti tameng yang menjaga kita dari bahala Allah, menjaga kita dari azab Allah, menjaga diri kita dari perilaku maksiat dengan cara puasa. Maka Ramadan bukan tentang berhenti dari perbuatan buruk melainkan titik tolak untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, di Ramadan ini kita stop maksiat. Kita stop kemungkaran ini awal tolak menuju pribadi yang baik yang diri dia Allah di masa depan begitu maka Ramadan itu selayaknya teman yang mungkin akan berjumpa dengannya hari ini namun belum tentu esok kita ketemu belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan itu maka jagalah dan manfaatkan Ramadan ini dengan sepenuh hati orang-orang rugi, yaitu orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan mulia ini. Di bulan suci Ramadan tidak puasa, di bulan suci Ramadan tidak sholat tarweh, di bulan Ramadan tidak melakukan takjil, di bulan Ramadan tidak membaca Quran, rugi. Datangnya bulan mulia, bulan pengampunan, tapi tidak dimanfaatkan. Maka sesungguhnya hamba Allah ialah orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada jalan ketaatan. Ina kromakum Kita harus berada di jalan ketaatan, di jalan syariatnya Allah, bukan jalan yang sesat, bukan jalannya syaitan dan jalannya iblis. Kita akan menuju jalannya para nabi, para waliullah, pada orang-orang sudikin dan orang-orang saleh. Ya mereka yang bernasib buruk dan di saat bulan suci Ramadan ialah mereka yang hanya tetap hanyut dalam keburukan. Bayangkan saja sudah ada bulan suci Ramadan tetapi ditinggalkan leha-leha biasa saja hahahihih melupakan kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi idealnya mari kita jaga bulan suci Ramadan ini untuk lebih memanfaatkan kebaikan-kebaikan dan meraih keberkahan. Baik, kita lanjutkan. Pernahkah kita merasa bahagia saat melaksanakan ibadah puasa? Itu karena kita telah melakukan apa yang seharusnya dikerjakan. Kita sudah menjalankan syariat Allah sepenuh hati menjaga lapar dan dahaga hanya untuk meraih ridhonya Allah. Gak pengen dilem, gak pingin dianggap cah soleh, gak pingin dianggap cah takwa, tetapi kata sucinya sederhana, mardotilah meraih ridhonya Allah. Tidak ada nikmat lebih besar daripada buka puasa. Maka saat puasa dijalani, datang maharib, wah itulah puncak kebahagiaan. Kadang menu apapun disediakan di meja kita, ada kola, ada es buah, ada aneka menu. Padahal perutnya tidak muat. Tetapi karena semangatnya dan bersyukurnya kepada Allah, karena seharian kita sudah melatih tidak makan, tidak minum. Tetapi esensinya jangan lupa. Puasa bukan sekedar berhenti tidak makan dan minum dari ya fajar sampai ke maghrib. Tetapi esensinya juga menjaga perilaku tubuh, lesan, hidup, pikiran kita dari hal-hal maksiat. Semoga kita senantiasa berharap selalu meraih ridhonya Allah. Kita berharap selalu mencari ridhonya Tuhan yang masa, yaitu Tuhan yang menjaga diri kita, menjaga raga kita. Allah insya Allah mengabulkan doa-doa kita. Selama apapun, semoga hikmah Ramadan ini bisa bermanfaat diambil, hikmah yang positif. Dari kami, Toto Sukamto, di channel Sukamto, Sastro Demoja Channel, semoga ada manfaatnya. Berkenan mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada benarnya itu, seiring hidayahnya Allah dan kalau ada salahnya dari pribadi kami yang doib mohon dimaafkan dan disemurnakan berkenan subscribe like dan komen di kolom bawah ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh